pertama perempuan akan disaring terlebih dahulu. Akan didengar bacaan perempuan oleh guru-guru yang membimbing kita sepanjang tadarus. Cuma baca mungkin 2-3 ayat dan mereka akan kategorikan kita di grade yang mana? Kumpulan yang mana? Mahir, sederhana dan mungkin lemah. Jadi kita akan saring dulu, hari pertama dulu. Semua-semua akan ada saringan, insyaAllah. Jadi kita perlu adil. Kalau ada kumpulan tu yang lancar, mungkin seorang dua yang sederhana, terimalah, janganlah kata alamak dia ni. Sebab daripada yang lemah tu, kita boleh dapat ilmu. Bila ustaz tegur dia, kak yang ini perlu, kita perlu dapat ilmu. Kita ni bukannya pandai sangat sebenarnya kan. Pergi guru lain banyak silap dia, pergi guru lain banyak salah dia. Jadi kalau ada satu dua, seorang dua yang dalam kumpulan tu rasanya kurang, boleh lemah sikit daripada kita, terima je. Tak payahlah kita nak komplain. Lepas tu ada pula ni, saya nak pilih guru ni, saya nak pilih guru ni. Ini pun paling juga ada ni. Yang ni tak ada. Kami akan kategorikan duduk kat situ. Saya akan hantar siapa guru yang akan masuk ke bulan ni. Okey, bagi satu yang masalah biasanya nak bawa kawan. Kalau kawan tu sama tahap tak pun, tapi kalau kawan tu merangkak masuk kumpulan ni, tolong janganlah. Sebab kadang-kadang kita dah hari kedua ketiga tu, kita dah tak tempat nak saring lagi lah. Dia tu masuk tu duduk je. Mulalah kumpulan kawan-kawan grup-grup yang peserta tu, memang letih sebenarnya pengantuk dengan tak ada apa sini. Dengan kerenah-kerenah, tapi tak apa. Alhamdulillah, insyaAllah setakat ini kerenah-kerenah tu ada yang kami layan, ada yang kami boleh layan. Ada yang perlu dilayan, tapi ada yang perlu apa layan lah. Okey, insyaAllah untuk tadarus biasanya ramai dah daftar. Jadi perempuan yang belum pergi daftar, bolehlah daftar. Tak perlu malu, semuanya tak pandai sebenarnya. Tak perlu malu, insyaAllah. Ustazah Faridah akan terus bersama dengan kita untuk dia tahun terakhir. Ustazah Faridah daripada Universiti 2 akan membimbing kita tadarus untuk, tapi katanya sawahnya kan terakhir lah dia dah. Sebab ini dia akan tinggal bersama anak dia, keluar daripada Subang ini dengan usia yang sudah menjangkau 80 tahun. Tetapi ya Allah subhanallah, masya Allah, masih sehat dan segar. Ustazah Faridah, saya tak tahu dia bersama dengan kita. Dia kata saya dalam 20 tahun bersama. Kali ini tahun ni dia kata tahun akhir lah saya terlibat dalam tadarus. Tapi tak apa, insyaAllah anak murid Ustazah Fadariah yang dah graduate sebagai pelapis akan boleh menggantikan tempat-tempat yang kosong. Klinik tajwid dah habis, so dah graduate lah. Ramai ni dah graduate ni. Untuk lepas Ramadan nanti kita akan start balik klinik tajwid daripada mula. Jadi perempuan yang berhajat untuk join klinik tajwid lepas Ramadan, biasanya ramai yang nak mencari balik, yang nak belajar tajwid. Ini juga hasil daripada tadarus. Selepas tadarus sebulan baru dia rasa diri dia masih perlu belajar, perlu caktabah lagi ilmu Al-Quran. Jadi di sini memang kita akan teruskan dengan Ustazah Badar ya. Klinik yang kita panggil klinik tajwid, klinik. Orang sakit dalam Quran, kena pergi klinik ya. So itu yang kita panggil, kita sebut kat sini klinik tajwid ya. Kita akan mulakan insyaAllah selepas Ramadan. Jadi perempuan boleh bersama dengan kita di sini untuk program klinik tajwid bersama Ustazah Badar. Memang best sebenarnya, memang solo. Saya kata kalau dia masuk TV, memang sama taraf dengan Tuan Daniel. Mungkin lebih lagi masa tu. Bila dah masuk TV, kita tak ada chance lah. Memang biasanya dia, seronok dengan dia. Kita seronok nak belajar, insyaAllah. Ustazah Badariah. Sebab dia sentiasa belajar juga. Dia bukan mengajar dia, dia belajar juga. Dia belajar dengan Mak Badani, baru ni sekarang dia belajar dengan yang adalah pengajar-pengajar yang ambil dia untuk belajar konsep dia orang. Dan lepas tu dia gunakan konsep tu, komponen-komponen dia ajar ke kita.
Tapi dia kena ada something juga, ada pulangan dia kepada apa ni, penganjur-penganjur, ejen-ejen yang menganjurkan konsep-konsep Al-Quran tajwid yang mudah dipahami, insyaAllah. Okay, saya rasa perempuan itu sajalah maklumat untuk saya sampaikan. Cukup. Kalau bahasa Arab, tadi okay, kelas bahasa Arab sepanjang Ramadan ditiadakan, tiada, kelas bahasa Arab ditutup sepanjang Ramadan, akan bermula selepas Syawal, insyaAllah. Syawal kita tak cuti lama, kita di sini Al-Falah cuti cuma 2 minggu sahaja. Dah tak payah nak lama-lama sangat orang ini. 2 minggu pun lama. Macam mana? 2 minggu pun lama. InsyaAllah. Paling lama dalam 15 hari, 16 hari. Lepas itu kita akan buka kuliah Al-Falah seperti biasa, insyaAllah. Okey, perempuan saya rasa itu saja. Yang untuk infak sekapit beras sekotak kurma RM150 yang akan disalurkan kepada YB Ustaz Ridwan Hashim di Terengganu, masih lagi kita buka dan kita akan bankingkan mereka bila-bila masa. Kemudian wakaf di belakang sana untuk pembangunan Darul Hadis, perempuan boleh pilih yang berharga, yang bernilai saya tak pasti berapa, RM1,500, RM150 kalau saya tak silap ada di belakang sana. Dan untuk borang-borang tahlil matin ada kita di sana. Dan sedikit perkongsian yang terakhirnya, kita telah memilih 10 sekolah tahfiz yang menerima infak daripada Biro Muslimat bernilai RM1,500. Satu sekolah tahfiz antaranya memang yang tetap mati Darul Hadis Tazkiyah Kiti Sabak Berlang Al-Mukri Al-Zahari Macam Al-Taqwa Diperlis. Ada 10 Mahat Tahfiz yang menerima sumbangan daripada Biro Muslimat bernilai RM1,500 sekolah, satu sekolah tahfiz, Alhamdulillah. Dan kita infakkan insyaAllah hampir RM20,000 untuk sekolah-sekolah tahfiz ni. Tapi tak boleh masuk lagi lah. Kita dah tutup hanya 10 sekolah tahfiz saja yang layak menerima sumbangan daripada, termasuk USJ 11, USJ 11. Ada nombor dia. Dia 11 ni, ada satu, ada sekolah gratis ni dekat dia 11 ni. Kalau tak silap, anak-anak tu selalu hadir. Jadi dia 11, bukan? Jadi sekolah kawal ni, InsyaAllah. Sebanyak 10 sekolah gratis yang kita pilih untuk terima sumbangan. Daripada duit perempuan tu, duit perempuan Biro Muslimat ni cuma apa dia, pemegang amanah dia. Jadi Alhamdulillah itu juga infak daripada perempuan. Dan untuk yang apa ni, masih berminat untuk menyumbang bagi seluruh buka puasa, masih ada kekosongan lagi. Perempuan boleh isi nama, kontak number, bayaran terus ke pejabat. Satu bahagian RM450, satu bahagian bukan satu hari. Satu bahagian RM450, tulis nama dekat luar sana, tulis kontak number dan buat bayaran di pejabat. Buat bayaran, perempuan dapat risik bayaran terus daripada pejabat nanti apalah. Oh, setengah jam dah letih berceramah satu jam. Kemudian infak untuk barang-barang keperluan lain, keperluan asas dialu-alukan dan juga apa-apa infak lah. Semua kita tadah-tadah untuk bersahur, untuk berbuka. Keperluan asas untuk nak diagihkan ke anak yatim ke, untuk diagihkan ke sekolah tahfiz ke, zakat ke, boleh salurkan ke kami dan kami akan salurkan ke mereka yang layak dapat, insyaAllah. Okey, perempuannya fidyah dah tak boleh dah, fidyah dah terbapak tadi, dah tak sempat lagi nak beli barang, tak sempat lagi dah nak agihkan, sebab fidyah mesti masuk sebelum satu Ramadan. Dah bermula Ramadan, fidyah dah tahun depan kena bayar, kena berganda lah, insyaAllah. Okey, perempuannya, itu saja maklumat daripada saya. Mungkin kalau saya tak sempat nanti cakap sebab masing-masing terkabur dan nak balik, saya bagi pihak penganjur mewakili sahabat-sahabat saya ni mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan ni ilmu kita bertambah, iman kita bertambah, takwa kita bertambah, dan juga
maaf zahir batin lah, daripada zahir dan batin ya. Maaf zahir, zahirnya kata-kata saya, perbuatan kami yang semuanya, batin kami mungkin ada terumpat, terkata terjering, orang jeringan ni pun katanya, ada jering aja saja katanya. Padahal jeringan ramai yang berkumpul. Terenyong, terlah eh. Cuma itu tak sengaja tu. Jadi saya sekali lagi dengan serius ni, mohon berbanyak-banyak kemaafan daripada saya sendiri, daripada saya sendiri, sahabat-sahabat saya, dan juga mewakili majlis AJK Majlis apalah lah eh. InsyaAllah, terima kasih atas kehadiran, dan kita jumpa lagi di satu Ramadan insyaAllah. Satu Ramadan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah
untuk kita meneruskan perbincangan mengenai tajuk kita pada pagi ini ialah orang yang bijak dan juga beruntung. Yang sering kali kita digambarkan tentang orang yang cerdik ataupun orang yang paling untung hidup di atas dunia ini, bagaimana keuntungan dan juga bagaimana kecerdikan pada seorang. Kerana ramai di kalangan kita dia melihat orang yang untung ini, orang yang berniaga dia besar, kemudian keuntungan dia pun jadi besar juga. Ataupun orang yang cerdik di kalangan kita, orang yang banyak PhD ataupun orang yang banyak yang disebut dengan perniagaan dan perusahaan. Kadang-kadang kita gambarkan orang tu orang yang cerdik dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah gambarkan orang yang cerdik ini, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang cerdik itu orang yang mempersiapkan diri dia, mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk lepas pada kematiannya, dan dia menyiapkan diri dia untuk lepas pada kematian dia. Wal ajizu, dan orang yang lemah itu ataupun orang yang bodoh itu, man atba'a nafsahu hawaha, yang dia hidup dalam keadaan dia mengikut hawa nafsunya, dia ikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Rasulullah gambarkan gambaran orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni bukan sebagaimana kamu gambarkan, tak. Tetapi orang yang cerdik pada aku, pada gambaran agama, ialah orang yang hidup dalam keadaan menyiapkan diri dia untuk lepas pada mati dia. Orang yang mempersiapkan diri dia. Bagaimana mempersiapkan diri dia? Dia sentiasa jaga amal soleh dia. Dia sentiasa melihat kesilapan-kesilapan dia. Ini orang yang cerdik, kata Rasulullah SAW. Abu Ubaid berkata, maksud daripada hadis ini adalah mengawal diri seorang, diri sehingga mahu beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, orang yang cerdik ni dia memaksa diri dia dan dia memastikan diri dia buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, dia akan bertembung dengan banyak perkara dalam hidup kita. Kita buat contoh yang mudahlah. Kita nak datang majlis ilmu ni kan, kita bertembung pada diri kita, bertembung nak datang ke nak tengok Tom and Jerry misal contohnya. Kita akan bertembung pada diri kita nak datang ke kita nak buat benda yang kita nak pergi pasar, nak datang ke kita nak buat apa. Dia bertembung. Bila dia bertembung, kita paksa diri kita, datanglah, tak apa, memang minggu lepas ustaz tak datang, minggu ni datang, gitu. Maknanya demikian. Maknanya kita paksa diri kita datang pada diri kita dengan tujuan apa dia. Kita maksa diri kita buat diri kita ni. Mula-mula kita paksa dulu, tapi lama-lama dia terbiasalah dalam hidup kita. Nak bangun tahajud, anda buat contoh yang mudah, kena paksa dulu bangun. Kalau kita tak paksa, memang tak bangun-bangun dalam hidup kita. Kenapa dia? Kerana amal ibadah ni kita kena tolak dahulu. Kita perhatilah anak kita, kita suruh dia solat, kita suruh dia baca Quran, memang dia jadi berat. Tetapi kalau kita suruh dia pergi tengok TV, laju je dia bangun. Laju je dia akan buat. Suruh dia pergi main game, misal contohnya, laju je dia buat. Kenapa? Kerana amal ibadah ni dia terpaksa menolak benda yang demikian. Ini proses. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut man salaka tariqan yabtari fi ilman. Rasulullah SAW gunakan siapa-siapa yang berusaha untuk membuang jalan-jalan untuk dia, memudahkan dia mendapatkan ilmu. Maksudnya, kamu nak pergi dapatkan ilmu ni, kamu ada halangan, ada ranjau-ranjau, ada banyak benda yang terhalang pada kamu. Tiba-tiba kamu salaka, kamu elak-elakkan dia, dan akhirnya menjadi satu jalan untuk diri kamu, untuk kamu dapatkan ilmu. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan jalan dia untuk ke syurga Allah. Ini keedah dalam hidup. Sama juga dengan dalam hidup kita ni. Katanya tuan kitab kita ni, disebut Abu Ubaid, dia kata, di antara maksud yang Rasulullah SAW maksudkan itu, kamu kawal diri kamu sehingga mahu beribadah pada Allah. Rasa nak beribadah pada Allah, serta melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah mana mati dan mana ketika mana menghadap di hadapan Allah. Kita ni sampai peringkat kita rasa kena ada bekalan, kena buat.
sampai terdetik dalam jiwa kita ni, aku ni tak derma lagi ni, aku kena derma. Kerana walaupun aku tak derma sekarang, aku derma sekarang, orang tak nampak, tetapi waktu mana aku mati nanti, aku nak sangatlah derma-derma tersebut. Ha, kita akan terdetik dalam jiwa kita. Kita ni sampai terdetik, aku ni tak pergi semayang berjemaah. Orang lain semua senang je pergi semayang berjemaah bagi orang lakinya. Terdetik dalam jiwa dia demikian. Ataupun terdetik dalam jiwa dia, aku ni Facebook tiap-tiap hari buka, tiap-tiap hari buka. Tapi Quran tak tiap-tiap hari pun bukanya. Maknanya benda-benda yang sedemikian rupa kita lawan. Yang terdetik dalam jiwa kita ini, tanda kita sedang orang yang menjadikan diri kita secerdik-cerdik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Tidak mensia-siakan usia yang diberikan oleh Allah. Allah kurniakan usia kita. Sekarang berapa? 40 tahun? 50 tahun? Maknanya peringkat 50 tahun kita kena sampai tahap mana dah? Kalau usia kita pada usia 40 tahun, kena sampai tahap mana dah? Kita dah tahu dah tahap mana, tahap mana. Sampai usia 60 tahun, kita memang struggle betul-betul dah. Memang bersedia dah untuk kita menghadap di hadapan Allah bila-bila masa. Ha, ini maknanya kita ni, dalam hidup kita ni, kita dah ada dah peringkat-peringkat yang kita capai dalam hidup kita. Maknanya kita tak mensia-siakan umur di kalangan kita. Ini kadang-kadang kitanya, Allah bagi umur, kita sia-siakan banyak di kalangan kita. Orang tanya, dah banyak mana dah ngapal Quran? Alah, sikit je. Berapa banyaknya? Baru 3 surah je baru disebut. Surah apa? Inna a'tayna, inna anzalna. Surah yang saya hafal dalam hidup saya. Qul huwallah disebut. Maknanya, tidak mensia-siakan usia yang diberikan oleh Allah. Serta mengati dan sentiasa patuh pada Allah dalam berbagai situasi dan juga keadaan yang kamu lakukan, yang kamu lalui. Maknanya, sukar dan susah kamu, kamu sentiasa taat pada perintah Allah. Kamu dalam keadaan sakit, kamu tetap lagi solat. Dalam keadaan kamu sakit, kamu jaga lagi aurat. Dalam keadaan kamu sakit, kamu tak buat maksiat. Kenapa dia? Kerana waktu tersebutlah kamu kena perhati betul-betul dalam hidup kamu, supaya kamu sentiasa dekat dan dekat dengan Allah SWT. Kita perhatikan tempat kita, kalau pergi masuk hospital, orang kita sakit ya, dia sediakan bilik-bilik yang mewah-mewah sikit, dia sediakan televisyen terus. Siap dengan channel dan sebagainya. Banyaklah channel itu, channel ni nak suruh, konon-kononnya untuk kita ni hilang sikitlah stres, tekanan waktu mana tersebut. Tapi anda perhati, kalau kita sakit, tiba-tiba kita duduk sibuk lagi tengok TV. Sakit, tiba-tiba kita masih lagi kalut dengan cerita-cerita. Kita tak berfikir lagi tentang yang kita ni akan sedang menghadap di hadapan Allah. Sepatutnya bila kita sedang sakit tu, kita kena ingatkan tentang bagaimana mati kita nanti. Bagaimana datang ke mana nanti malaikat maut nak cabut nyawa kita. Patutnya kita waktu mana kita terbaring dalam hospital tu, dalam ward tu, sepatutnya kita dah diingatkan doa-doa apa yang perlu dibaca, benda apa yang perlu dibuat. Nak suruh apa dia? Semakin dekat kita dengan Allah. Orang barat memanglah hidup dia bukan fikir tentang lepas pada mati. Tetapi orang mukmin diajar supaya dia fikir tentang bagaimana lepas pada mati. Ini tak sia-sia lah amal ibadah kita. Kita duduk, inilah peluang. Waktu mana kita dalam hospital, inilah peluang untuk kita baca Quran. Inilah peluang untuk kita nak doa. Inilah peluang untuk kita nak berzikir biar banyak. Kenapa? Boleh jadi kalau kita tak masuk hospital lagi, kita sibuk dengan kerja tu, sibuk dengan kerja ni. Tapi bila kita dah masuk hospital, di waktu itu barulah kita fikir macam manalah kita, di waktu mana kita akan datang nanti, doa-doa kita biar banyak di saat tersebut. Di antara waktu mana kita ziarah tu, kita bawalah doa-doa pada orang yang kita nak ziarah tadi. Bawa buku-buku yang baik. Bawa kitab-kitab yang baik. Jangan bawa buah-buah aja, jangan. Kadang-kadang orang kita dibawa buah, bawa buah. Yang orang sakit tak boleh makan pun. Terkelik-kelik, kelik-kelik memandang buah tersebut. Tak boleh nak makan. Yang makan siapa? Yang menjaga orang sakit tu. Yang menjaga orang sakit tu. Tapi benda apa yang boleh dimanfaat? Doa. Doa orang sakit memang bermanfaat. Waktu mana dia sedang sakit, benda yang paling bermanfaat pada dia, doa. Jadi kita bawa doa-doa yang baik untuk orang yang sakit ni, bacaan yang perlu dibaca. Untuk apa dia? Bekalan untuk kita nak menghadap di hadapan Allah SWT. Semua perkara itu merupakan bekalan akhirat. Di akhirat dia panggil. Perkataan Al-Kayyis yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, Al-Kayyisu, juga bermaksud orang yang berakal. Katanya Tuhan Kitab kita ni,
yang merupakan lawan perkataan Al-Kayis, Al-Ajis. Al-Ajis maksudnya orang yang tak ada akal, lemah. Orang yang hidup dalam keadaan blur dipanggil. Budak-budak kita disebut blur je. Nampak muka macam blur je disebut. Maknanya tak ada arah. Dalam hidup ni tak ada arah. Wal-Ajis, orang yang lemah. Yang makna orang yang lemah ataupun orang yang bodoh. Orang yang lemah adalah yang sedikit melakukan amal perbuatan. Sikit je yang dibuat. Dalam amal perbuatan kita, semayang fardu. Semayang fardu tu, kalau boleh, nak qasar lagi kalau bolehnya. Yang dah fardu tu, dia nak pendekkan lagi. Kalau boleh sampai peringkat demikian. Dalam diri dia tersebut, semayang ala kadar je. Kemudian amal ibadah, sikit dalam hidup dia. Derma tak banyak. Kemudian amal baca Quran tak ada. Bekalan yang pada diri dia. Amat kurang ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Sikit je ketaatan pada Allah Ta'ala. Sentiasa menurut hawa nafsunya. Dan sentiasa berangan-angan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosanya. Ikut je hawa nafsu dalam hidup dia. Dan dianya letak angan-angan dia. Allah, kenapa kamu tak buat ni? Kenapa kamu tak baca Quran? Tak apa, kalau kita mati nanti, orang tolong baca, dia jawab demikian. Dia berangan-angan. Habis tu macam mana ni? Kamu ziarah kubur tak? Tak ziarah. Lepas tu kalau mati nanti, tak apa, orang lain tolong datang ziarah, dia sebut. Dia angan-angan lah. Angan-angan, letak angan-angan. Angan-angan yang tak sampai pada diri dia. Dia berangan-angan, Allah mengampunkan dosa dia. Allah ampunkan kesiapan yang dilakukan. Letakkan pada diri dia, Allah tu Rahmanur Rahim kan, Allah tu Maha Penyayangkan dengan hambanya, maka di waktu ini aku harap Allah mengampunkan dosaku. Dia letakkan demikian. Orang seperti ini termasuk golongan yang lalai, katanya Rasulullah SAW digambarkan tentang mengi bagaimana dia terleka dalam hidup, padahal Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan mereka agar melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Anda nak sebut begini ya. Dalam hidup kita ni, kita ada satu penyakit yang menahan diri kita daripada kita buat benda yang amal ibadah ni. Penyakit apa dia? Penyakit yang terhalang pada kita nak buat ni, yang disebut dengan penyakit sombong, dia panggil. Penyakit sombong ni, kebanyakan di kalangan kita terhalang nak buat. Kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Sombong lah tu. Ataupun penyakit ujub. Sombong ni dia adik-beradik rapat, satu ibu, satu bapa dengan ujub dipanggil. Ini dipanggil penyakit yang lebih kurang sama. Ujub maknanya kagum pada diri sendiri. Rasa hebat dengan diri sendiri. Kan ada kan kadang-kadang kita ni datang perasaan rasa kagum. Kagum pada diri sendiri. Ujub pada diri sendiri. Duduk depan cermin tengok muka. Lawa juga aku ni misal contoh. Ada mula tu nak jadi ujub. Dia duduk seorang-seorang. Dia tengok kulit-kulit dia. Tak berkedut pun disebut demikian. Tak berkedut pun, ini nak sebutnya ujub. Ujub tu dia mula datang. Dan di antara benda yang menghalang paling besar pada kita, sombong. Sombong ni tak nak berdoa. Kita tak nak berdoa dalam hidup kita. Tak nak kita nak minta dengan Allah, tak nak. Kenapa kita tak nak doa, tak nak minta? Kerana bagi diri kita, kita dah cukup sempurna. Sebab tu ramai mana orang yang tak berdoa. Siap semayang kan, bagi salam, bika bangun terus. Tak nak berdoa. Ada kita nak berdoa, nak buat suatu benda kita nak berdoa. Jarang. Kenapa jarang? Kan sombong. Sombong tadi, kita tak nak bangun tahajud malam. Sombong kan? Kenapa tak nak bangun? Alah, cukuplah. Buat amal ibadah tadi dah banyak dah. Tak nak bangun tahajud malam. Sombong tadi, tak nak derma. Kerana sombong tadi, dia menghalang daripada kita nak derma. Alah, dah derma kan banyak kali dah sebelum daripada ni. Ni takkan nak derma lagi kita. Sombong tadi menghalang. Di antara benda yang terhalang pada kita, kesombongan tadi. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, tak akan masuk dalam syurga Allah. Rasulullah SAW gambarkan. Rasulullah SAW sebut, tak akan masuk dalam syurga Allah kalau seorang yang ada dalam hati dia sedikit sebesar zarah perasaan sombong. Kerana sombong itu pakaian Allah. Sombong itu milik Allah. Kalau kamu dah mula pakai pakaian sombong, maknanya di waktu tersebut, kamu sudah memakai pakaian Allah. Kamu merentak pakaian Allah daripada Allah yang kamu pakaikan untuk diri kamu. Yang menyebabkan sombong tadi menutup segala kebenaran. Aku kan suami, engkau isteri.
engkau isteri, engkau kena taat aku, syurga engkau dengan aku, dia sebut. Sombonglah tu, sombong. Dan mula, aku ni ibu kamu kan, bapa kamu kan, engkau tu nak masuk syurga dengan aku. Kalau dia mula sombong. Kesombongan tadi menghilangkan segala kebenaran. Tak ada dah, isteri tak boleh nak bercakap dah. Seorang anak tak berupaya lagi nak sebut. Kenapa dia? Kesombongan. Aku kan pemimpin, engkau kan rakyat, ikut je lah. Apa yang aku nak suruh pada engkau? Sombong. Sombong tadi menyebabkan ghamratul haq, menutup segala kebenaran. Yang menyebabkan apabila menutup segala kebenaran yang ada ni, tak ada jalan lagi pada diri kamu. Kamu sudah menjadi, di waktu itu bukan kamu manusia yang cerdik, tapi kamu manusia yang ajis, orang yang dipanggil lemah dalam hidup, orang yang tak ada kekuatan pada diri kamu. Tak ada kekuatan apa dia? Kamu nak menolak diri kamu menjadi semakin terbaik, menjadi semakin terbaik dalam hidup kamu. Ini gambaran. Sehingga kan orang yang lemah adalah yang sedikit melakukan amal perbuatan, amat kurang ketaatan pada Allah. Sikit je taat pada Allah, sentiasa menurut hawa nafsunya. Turut je hawa nafsu. Pagi-pagi orang lain bangun sembahyang subuh, dia tak. Bangun pagi siap bergerak ke padang golf. Belum subuh lagi, tak subuh lagi nak pukul bola golf ni. Banyak mana lubang yang perlu dihabiskan pada diri dia. Sombong pada diri dia. Dalam hidup dia, orang lain puasa bulan Ramadan, nak masuk puasa ni, dia tak. Masuk je Ramadan, dia naik kapal terbang pergi negara lain. Pergi negara lain terus. Kenapa pergi negara lain? Musafir kan? Musafir. Bila dah musafir, dia tak perlu puasa. Ni ada ni orang yang sombong demikian. Yang dilakukan orang lain yang berada tempat lain nak datang tempat kita, nak puasa tempat kita, tapi dia tak. Dia berada tempat kita elok-elok, dia sanggup keluar lagi. Kenapa? Kerana dia nak masuk Ramadan dalam hidup dia, menurut hawa nafsu pada diri kita. Dan malas, tak nak. Nak buat amal soleh tu berat pada dia. Dengar azan subuh tu, kejap lagi, kejap lagi, kejap lagi, jangan bangun lagi. Orang baru, baru kamat baru. Nanti doa kunut kita bangun. Doa kunut kita bangun. Sedar-sedar dah bagi salam, baru dia nak bangun. Tu pun dia, kalau dia jaga, kalau tidak, dia hanyut terus pada diri dia. Dan sentiasa berangan-angan agar Allah mengampuni dosanya. Orang seperti ini termasuk golongan yang lalai. Padahal Allah SWT telah memperingatkan mereka agar melakukan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Al-Hasan Basri berkata, orang yang menjadikan angan-angan sebagai Tuhannya tidak akan membawa kebaikan ketika mana dia meninggal dunia nanti. Siapa-siapa yang jadikan dalam hidup dia angan-angan je menjadi keutamaan dalam hidup dia, waktu mana dia meninggal dunia, tak ada apa-apa pun yang untung pada dia. Hanya tinggal angan-angan. Angan-angan pada diri dia. Tak apa, dia sebut. Tak apa, tak apa dianya. Dia tahan pada diri dia dengan angan-angan. Tak apa, kalau aku mati nanti ramai budak-budak Hafiz boleh datang. Kalau aku meninggal dunia nanti, dia letak angan-angan dia. Nanti duit-duit aku ni, aku boleh panggil orang tu, panggil orang ni untuk nak buat amal ibadah, untuk nak baca Al-Quran untuk dia aku. Tinggal angan-angan. Bila dia mati, menyesal dia yang tak sudah. Tak percaya, tunggu mati, senang kata. Nak sebut gambaran bagaimana kita meninggal dunia tu, kita mula menyesal. Allah menyesalnya tak sempat nak pergi Mekah dulu. Allah menyesalnya tak sempat nak derma dahulu. Kata macam ni pun buat dahulu, sebelum daripada sampai saat tersebut. Kemudian, maka itu adalah dusta. Kemudian, salah seorang daripada mereka berkata, aku sudah bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sebut begitu saja, maka dia sudah berdusta. Kalau ada di kalangan umat manusia ni, dia kata, aku sudah bersangka baik dengan Allah. Amal ibadah buat, amal ibadah tak buat, tapi sangka baik dia. Pembohong lah tu. Pembohong je dalam hidup dia. Dia harap dengan sangka dia saja yang terbaiknya. Kemudian jika memang dia sudah bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dia melakukan amal soleh dalam hidupnya. Amal soleh ni terpulanglah. Para hadirin sekalian, nak konsisten yang mana? Dalam Islam ni, anda nak sebut Allah bagi pada kita ni banyak peluang amal soleh. Kalau boleh buat semua, untung. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
ma la yadriku kullu la yadriku jullu, disebut demikian. Kalau kamu tak boleh buat semua, jangan kamu tinggal semua, jangan. Amal amal soleh dalam hidup kita ni, misal contoh dia sedekah, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kita sebut zikir, kadang-kadang tafakur, kadang-kadang amal soleh ni banyak dalam Islam. Ada orang yang dia sedekah ni tak boleh buat. Dia kenapa dia tak boleh buat? Kerana memang dia tak ada kemampuan untuk dia nak bersedekah. Tak ada kekuatan. Dia boleh apa dia? Dia boleh baca Quran. Maka dia konsisten dengan baca Quran. Kadang-kadang dengan satu amal ibadah yang dia buat ini, satu benda yang dia buat ini dia konsistennya, yang ni pun cukup dah untuk dia masuk dalam syurga Allah. Ataupun kadang-kadang dia tak boleh, dia tak boleh baca Quran. Misal contohnya, apa dia? Dia buat jamuan makan. Dia buat makan-makan pada orang lain. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, dia packing kecil-kecil buat kurma, dia bagi-bagi-bagi pada orang untuk berbuka puasa. Bagi-bagi pada orang. Ha, kalau boleh packing lah, kalau tak boleh bagi sekotak-sekotak-sekotak seorang. Senang cerita. Maknanya gambaran apa dia? Kita pesan pada orang, buka puasa dengan kurma saya je. Buka puasa dengan kurma saya. Kenapa? Kerana nak suruh dapat pahala biar banyak, biar banyak, biar banyak di kalangan kita. Kita hidup berjiran kan? Cuba kita pack, siapkan semua. Pack untuk berbuka puasa. Kemudian kita bagi kek-kek itu pada jiran-jiran tetangga kita. Bagi dia. Jiran-jiran dapat 3 biji, alhamdulillah, syukur Allah. Jangan pula tengok 3 biji je bagi ini semua. Tak sebutnya 3 biji je. Padahal orang bagi itu pun satu rahmat. Kenapa? Kerana kita kena bagi pada orang yang memang dia dah pahala banyak. Farhanis kan kena bagi pada siapa? Untuk nak buka puasa. Pahala yang dia banyak. Nanti kita bagi pada dia, pahala dia kita dapat sama. Pahala dia tu kita dapat sama. Dia puasa sehari contoh, Allah bagi pada kita pahala dia tanpa Allah kurangkan sikit pun pahala dia tersebut. Lalu kita beragih-agihkanlah pahala-pahala kita. Waktu mana kita berbuka, jangan manakala kita nak berbuka, kita tengok orang yang bagi, siapa yang soleh yang bagi pada kita makanan tadi. Kerana makanan daripada orang soleh tadi yang menyebabkan pada kitanya, kita akan dapat pahala daripada keberkatan daripada makanan yang disediakan itu. Ha, ini cara dalam Islam. Islam susun, nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni banyakkan amal soleh dalam hidup ini. Kalau kita tak boleh nak apa dia? Nak bagi barang tu pada orang, kita tolong bagi tahu pada orang. Siapa yang nak bagi derma, bagi tahu pada saya, saya akan tolong agih-agihkan pada orang lain. Kita tolong benda yang baik. Maknanya apabila kita tolong benda yang baik, Allah akan tolong dalam perjalanan amal soleh yang kita lakukan dalam hidup. Banyak lagi lah benda-benda yang lain. Orang kita ni kan sampai tak peduli pada makan minum tu. Cuba tengok kes budak tu lah, sampai berapa hari tak makan tu, kurus kering berapa hari. Sampai ada orang yang sampai tahap tu, dia boleh jaga untuk anak dia. Dalam walaupun anak dia ni OKU, tapi ada boleh sampai tahap tinggalkan anak kurus kering badan. Macam di Afrika tu kita tengok. Maknanya gambaran bagaimana dahsyatnya pemikiran orang kita sampai tahap demikian. Allahu Akbar. Jahatlah dia jawab dia depan Allah macam mana lah orang macam tu. Tapi Allah panjangkan umur tu. Allah panjangkan umur tu sebab nak ajar pada orang yang hidup. Ni tengok, kamu tengok. Kamu tak pernah pun ambil tahu tentang bagaimana kesukaran dan kesusahan hidup mereka itu. Kamu tak pernah tanya pun khabar di kalangan orang kawasan flat tersebut, dijawablah di depan Allah nanti. Bagaimana kedudukan yang keadaan yang berlaku pada sampai tahap demikian. Sekarang ni macam-macam gaya kan, culik lagi, kemudian buat sampai tahap demikian di kalangan kita. Culik-culik. Yang culik itu menakutkan dan menggerunkan kita. Kemudian dalam keadaan sebegini, kerana apa dia? Kerana jarang kita nak buat amal soleh di kalangan sama kita. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demikianlah sangkaan kamu yang telah kamu sangkakan terhadap Allah dalam hidup kamu. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ. Dalam hidup kamu letak sangkaan-sangkaan بِرَبِّكُمْ ardakum, dan kamu jadikan semua sangkaan itu membinasakan kamu. Yang kamu lakukan itu akhirnya ardakum, hancur lebur, tak sama dengan kamu sangka. Yang kamu letak sangkaan pada diri kamu sebut, fa asbahtum minal khasirin, akhirnya kala mana kamu menghadap di hadapan Allah, kamu termasuk di kalangan orang yang rugi.
ambil pada kamu. Kamu sangka buat macam ni betul, buat macam ni betul. Tahu-tahu waktu mana kamu mati, tak ada apa benda yang kamu buat tersebut. Fa asbahtum minal khasirin, maka waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah, tak ada pun benda yang kamu sangka-sangkakan dalam hidup kamu tersebut. Buat benda yang kita yakin sungguh, yang ni dapat pahala. Anda buat contoh yang mudah pada dia, doa. Doa ni sampai peringkat jangan putus asa. Minta je dengan Allah, minta. Allah tak bagi lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Sehingga kan kita ni kata, Allah, bila dah Allah nak mustajab, bila Allah nak mustajab. Tak apa, kita berdoa, doa, doa. Sehingga waktu mana kita mati nanti, tengok-tengok doa tu banyak. Pahala-pahala daripada doa. Amal ibadah doa ni jangan kita pandang lekeh, jangan. Kerana kadang-kadang kita berdoa ni, kita nak supaya cepat sangat benda tu dapat. Tapi Allah buat, tak, Allah tangguh. Bila kita rasa untung, waktu mana kita mati tu, tengok-tengok pahala banyak. Kan anda pernah cerita banyak kali pada para hadis kan. Ada seorang hamba Allah itu, waktu mana dia bangkit-bangkit, dia tengok pahala dia banyak. Waktu mana pahala dia banyak, terkejut dia, dia tanya malaikat. Malaikat, datang daripada mana pahala yang banyak ini? Lalu malaikat jawab, inilah hasil daripada doa-doa kamu yang tidak dimustajabkan di dunia tetapi Allah mustajabkan di akhirat. Amalan soleh tu, amalan soleh, benda yang paling senang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sebut saja begitu, Rasulullah cerita, pemuda tu sebut terus pada Allah. Pemuda tu kata apa dia? Dia kata, pemuda tu sebut, kalau beginilah aku tahu nilai banyaknya, aku tahu ni, nescaya aku minta dengan kamu, ya Allah, tolong jangan perkenankan semua doa-doaku di dunia dahulu. Nak suruh kita nak gambarkan, memang tak nampak sekarang. Sehingga Rasulullah SAW sebut apa dia? Rasulullah kata, jangan kamu pandang lekeh terhadap apabila kamu jumpa dengan kawan kamu, kamu memandang kawan kamu dengan wajah yang jernih. Kamu tengok jumpa dengan orang senyum, senyum dengan orang tu, jangan kamu pandang lekeh. Benda tu besar nilai di sisi Allah. Benda yang amalan nampak kecil je, tapi dia besar. Amal soleh yang kamu lakukan, sehingga kan orang berjumpa dengan kita, orang rasa senang hati. Tengok je kita berjumpa dengan kita, kita buat amal soleh kan. Amal soleh yang kita buat ni, orang rasa lapang. Alhamdulillah, jumpa dengan dia pun, kita tengok wajah dia pun tenang je kita, suka je kita je. Kenapa? Kerana wajah yang tenang tadi. Tapi ada orang yang dia kata, kalau boleh janganlah tengok muka dia, dia sebut. Kalau boleh janganlah muka dia tu, ya Allah, dia sebut. Orang kan tak nak tengok. Kadang-kadang orang tengok muka kita pun, orang yang tak ada masalah pun ada masalah tengok muka kita. Kerana wajah kita tu bermasalah, yang menyebabkan akhirnya kita ni tak rasa tenang dalam hidup. Maknanya kita tak buat amal soleh dalam hidup. Amal soleh tu nampak kecil tapi dia terkesan dalam hidup seseorang. Sa'id bin Jubair berkata, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang sentiasa melakukan buat maksiat pada Allah. Leka dipanggil, hanyut. Dalam istilah yang mudahnya, dipanggil dalam keadaan kamu tercuai. Leka je dalam hidup. Dalam keadaan yang kamu ni, dalam keadaan pada diri kamu tersebut, kamunya terlampau leka sehingga kan kamu buat maksiat. Terbuat maksiat kamu kerana terlalainya kamu, lekanya kamu dalam hidup kamu. Kita kan, kalau kita tak susun jadual, leka kita tengok TV. Tengok TV, hanyut je. Habis satu cerita, satu cerita. Kita boleh jadi demikian. Yang orang yang kaki Facebook, dia leka dengan Facebook dia. Leka, lepas satu-satu, lepas satu. Semua dia nak komen tu, dia nak komen semua. Nak gambarkan tentang bagaimana dia leka. Leka. Yang tengok bola ni leka. Geng-geng tengok bola. Beria dia bangun tu. Leka tengok bola tu. Bola tu bergerak sana, bergerak sini. Tak tengok-tengok masuk sebiji pun tak masuk. Nak gambarkan tentang lekanya dia. Kalau tunggu lama 90 minit tu masuk 80 biji, tahan juga. Yang masuknya kadang-kadang sebiji je. Kadang-kadang 2 biji je. Kalau begitu baik tunggu berita je. Tunggu berita bola masuk gol terus. Tak tunggu lama dia panggil. Maknanya gambaran bagaimana kita ni, bagaimana kita hanya leka dalam diri kita ni. Bangun, pukul 3 pagi bangun, pukul 4 tidur balik. Dah subuh tak tahu ke mana. Hanyut di kalangan kita ni. Bukan kata larang tak. Ana sendiri pun minat juga tengok bola ni. Di antara peminat bola ana jugalah.
Maknanya, tapi kita tengok, tengok bagaimana skill yang kita nak tengok tersebut. Tapi jangan kita sampai terleka. Subuh tak tahu ke mana. Kemudian amal ibadah kita tak tahu nak buat apa dalam hidup kita. Sampai kita hanyut. Sampai peringkat demikian. Sekarang kan pengantin pun tidur di atas tempat itu kan. Pengantin lelaki itu tenganga mulutnya. Tengok bola lama sangat malam. Nak sebutnya sampai tak sedar dia yang dia sedang berada di tempat persandingan. Kerana nak gambarkan tentang bagaimana tertidurnya tengok bola tersebut. Baqiyah bin Al-Walid berkata, Abu Umair Asyuri mengirimkan surat kepada beberapa temannya yang isinya sebagaimana berikut. Dia sebut apa dia? Kamu telah mengangan-angankan kesenangan dunia sepanjang hidup kamu. Kamu angan-angankan nak seronok terhadap dunia ini. Nak dalam hidup kamu, nak rumah besar, nak kenderaan mewah, nak pakaian berjenama, nak dalam hidup kamu ni, nak kemewahan hidup kamu. Dan berharap Allah mengkabulkan angan-angan kamu itu. Kamu nak sangat demikian. Padahal kamu sentiasa melakukan perbuatan dosa itu. Kamu nak yang ni, tapi kamu buat dosa itu. Itu sama saja dengan menempa besi yang dingin. Maknanya sama je kamu memetuk. Kamu sepatutnya kamu nak tempa besi ni biar dia panas. Baru kamu boleh tempa besi. Tapi nak sebutnya, kamu nak pada yang ni, nak pada yang ni. Kamu nak suruh bahagia hidup, tapi kamu buat dosa. Ni nak suruh bahagia hidup ni, nak suruh bahagia hidup. Nak buat macam mana? Orang kita kan, nak suruh bahagia hidup, jom melancong. Pergi melancong. Kemudian nak suruh bahagia hidup, nak suruh apa dia? Jom shopping. Nak buat apa dia? Nak suruh bahagia hidup, jom kita cakar harimau. Misal contohnya. Kemudian buat urutan labah-labah macam tu. Nak suruh bahagia hidup, kita yang buat apa dia? Peluk suami 10 kali sehari. Nak suruh bahagia hidup, kita buat macam-macam teori yang ada. Teori yang ada di kalangan kita. Tapi semayang? Semayang tak jaga pun. Tapi tutup aurat? Tutup aurat tak pun. Kamu nak suruh bahagia macam mana? Dalam masa yang sama, kamu buat maksiat dan kamu leka. Bagaikan kamu menempa besi yang sejuk. Macam mana kamu nak buat benda demikian? Nak suruh jadi tajam besi itu? Nak suruh jadi pisau dan juga yang namakan dengan lembing serta pedang? Dalam masa yang sama, kamu tak panaskan dia. Panaskan dengan apa dia? Dalam hidup kita ni, jangan buat maksiat. Bila kamu tak buat maksiat, maknanya kamu tak terleka dah. Lalu Allah akan kurniakan pada kamu kebaikan yang panjang pada kamu. Tapi kalau kamu buat maksiat, macam mana Allah nak bagi kebaikan untuk diri kamu? Kita nak suruh air sentiasa ada. Tapi kita buat maksiat, bagaimana air tak ada? Kita buat maksiat juga. Kemudian Allah jadikan, alhamdulillah semalam hujan sikit. Tu pun dah nak kena catu balik dah ni. Kita boleh bayang, negeri yang banyak air hujan, turun air, tiba-tiba tak ada air. Benda apa dia? Benda maksiat lah. Kamu buat maksiat apa dia? Cuba cek balik. Rumah-rumah urut tu berapa banyak? Kelak-kelak malam tu berapa banyak? Berapa banyak lagi kita nak lakukan benda demikian? Tak pernah belajar dengan kesilapan yang dilakukan pada umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu itu, kenapa Allah musnahkan mereka? Kerana yang ni lah. Kerana mereka melakukan maksiat. Umat terdahulu, Allah hancurkan mereka. Demikian juga dengan kita. Kita ni takkan kita nak belajar dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia hidup dia tak pernah belajar tentang erti berkat. Tetapi kita orang mukmin, kita belajar tentang erti nilai berkat. Berkat dalam hidup. Bumi ini akan jadi subur bila? Bila kamu beriman dan bertakwa pada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah seluruh penduduk kampung negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka ke atas mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Buat contoh yang mudah, berkat tak berkat, Brunei itu, negara coek kecil itu, dalam keadaan sekecil itu, dia umumkan pelaksanaan syariat, jumpa terus laga minyak yang baru. Ini contoh yang mudah Allah tunjukkan. Negara yang sekecil itu nak buat syariat, laksanakan perintah syariat, Allah temukan telaga minyak yang baru pula. Gambaran apa dia? Keberkatan itu mula dibuka dan dibuka oleh Allah ke atas diri hamba. Demikian juga dengan kita. Itu kalau kita cerita tentang negeri, dalam diri kita, keluarga kita sama juga. Kalau keluarga kita tak tutup aurat,
Kalau ada anak menantu kita yang buat maksiat, macam mana rumah tangga kita, anak cucu kita ni, kita nak suruh dia jadi aman damai dalam hidup mereka? Kalau mereka sentiasa meletakkan angan-angan je dengan Allah, nak suruh Allah ni jadi kuli dia, Allah ni memenuhi hajat dia, sedangkan dia sendiri tak nak jaga hajat dia dengan Allah, bagaimana di saat itu dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah dan turunnya rahmat Allah untuk diri mereka semua? Ni cara demikian. Sebab tu katanya tuan kitab kita ni, kalau kamu teruskan demikian juga, kamu sama saja menempa besi yang dingin, maknanya tak mengubah apa-apa pun pada besi tersebut. Mengerti kematian dan kehidupan akhirat serta zuhudnya terhadap dunia. RM50 itu bukan zuhud, itu boros. Zuhud maknanya beza-beza keadaan seseorang. Allah bagi pada para hadirin sekian, tentu nikmat berbeza dengan nikmat anda. Anda ada nikmat ni, misal contohnya sebanyak ni, Allah kurniakan, katakanlah Allah bagi pada anda sebanyak 2,000, 3,000 sebulan. Anda gunakan 2,000, 3,000 sebulan untuk taat perintah Allah. Itu tanda zuhud. Itu tanda zuhud. Para hadirin sekian, Allah bagi pada para hadirin sekian 10,000 sebulan, misal contohnya. Para hadirin sekian gunakan 10,000 tersebut untuk taat perintah Allah. Itu tanda zuhud. Itu tanda zuhud dalam hidup seorang. Ini maknanya berbeza keadaan, berbezalah keadaan suasana seorang. Jangan kita cepat nak tuduh orang, jangan. Kita tengok orang lain, tengok saja orang lain pergi duduk-duduk hotel yang selesa sikit dan sebagainya, kita kata tak zuhud langsung. Tak betul. Kerana kamu tak berada pada posisi dia. Jangan kamu senang-senang nak tuduh dia. Kita tengok orang naik kenderaan yang selesa, kita kata tak zuhud dah tu. Tak, memang dia telah gunakan nikmat dia untuk mentaati perintah Allah. Mana posisi dia sekadar itu? Kecuali dia ni memang telah, dia ni pendapatan dia tak seberapa, tapi guna kereta Ferrari misal contohnya. Ini memang melampau. Dia panggil demikian. Tapi kalau dia sekiranya seorang yang memang berpendapatan sedemikian rupa, Allah bagi nikmat sebanyak itu dan dia guna sebanyak itu, itu memang hak kelayakan dia. Dan itulah dipanggil zuhud pada diri dia. Dia ada duit sampai, misal contohnya ada RM30,000 sebulan gaji dia. Orang kita ni kan gaji macam-macam gaji, sampai RM650,000 pun ada seorang. Nak sebutnya gaji sebulan-sebulan orang yang Allah bagi pada dia, dia guna kereta apa dia? Kereta kancil misal contohnya. Gaji RM30,000 tu dah kedekut, tahap kedekut gaban dipanggil demikian. Maknanya tahap bukannya kedekut biasa dah, kedekut yang luar biasa. Nak gambarkan memang tak layak pun untuk posisi dia sedemikian rupa. Ini gambaran, bukan anda nak perkecilkan orang yang kereta kancil, jangan salah anggap pula. Tapi nak sebutnya gambaran, itulah posisi dalam hidup seorang. Biar kita faham kadar dalam kehidupan kita untuk kita rasa jangan sampai peringkat tamak terhadap urusan dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya, cerita yang berlaku, Rasulullah ni dalam kitab banyak cerita, Rasulullah minta nak ziarah kubur ibu dia Aminah. Ibu Rasulullah SAW di Abwa Aminah. Waktu mana Rasulullah sampai, Rasulullah duduk, Rasulullah sedih dan Rasulullah menangis. Menangis tersak-sak, tersak-sak menangis. Waktu mana menangis, bahkan waktu mana Rasulullah menangis, mula-mula tu sahabat-sahabat tanya. Sahabat-sahabat tanya terus, kamu menangis Rasulullah? Kamu menangis? Kenapa kamu menangis Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, aku merindui ibu aku, ya Rasulullah. Aku rindu, aku bergurau dan aku memeluk ibu aku. Rasulullah kata, aku teringat saat-saat mana aku berada di belakang dia, di saat mana aku di atas ribaannya. Rasulullah mengenangkan waktu mana dia kecil bersama dengan ibunya. Rasulullah sebut saja begitu, sahabat-sahabat yang lain pun menangis. Sahabat yang lain pun turut menangis. Kemudian bila menangis saja, Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah sebut, ista'zantu Rabbi. Katanya Rasulullah, aku minta dengan Allah keizinan untuk menziarahi kubur ibu aku. Fi an astaghfir laha. Dengan tujuan aku nak minta ampun kepada Allah terhadap kesilapan ibu aku dahulu. Katanya Rasulullah, aku minta dengan Allah, izinkan untuk aku ni minta ampun kepada Allah terhadap kesilapan ibu aku. Falam yu'zan li, Allah tak mengizinkan aku. Allah tak mengizinkan. Waktu mana demikian, wasta'zantuhu bi an azura qabraha fa'uzina li.
Tetapi aku minta izin dengan Allah, boleh tak aku nak ziarah kubur ibu aku? Lalu Allah izinkan aku untuk menziarahi kubur ibu aku. Ini cerita, ingat ya. Kita ni kadang-kadang ada di kalangan kita yang ibu kita bukan Muslim. Ibu yang bukan Muslim. Ulama-ulama tanya, boleh tak kita nak minta ampun terhadap ibu kita? Dia meninggal dunia ni, dia ibu kita. Tak boleh. Tapi nak ziarah kubur boleh? Boleh. Boleh ziarah. Itu kaedah dia panggil demikian. Kita kan ada di kalangan kita yang masuk Islam. Bila dia masuk Islam saja, kemudian lepas mana tersebut, dianya ayah dia meninggal dunia. Ayah dia ni dalam Islam jangan putuskan hubungan. Tapi dia kena pergi. Boleh pergi? Boleh pergi. Tapi boleh ke diri di hujung kepala tu berdoa, ya Allah, jadikanlah dia di kalangan hamba kamu yang masuk dalam syurga Firdaus? Tak boleh. Allah tak benarkan dan Allah tak izinkan. Fazurul kubur. Rasulullah kata ziarahlah kubur. Rasulullah kata ziarahlah kubur. Fa innaha tuzakkirul maut. Karena dengan kamu ziarah kubur, dia akan mendekatkan kamu, mengingati pada kematian. Rasulullah pesan demikian. Ziarahlah kubur. Rasulullah SAW sebut. Dengan tujuan apa dia? Tujuan apabila kamu ziarah kubur, kamu ingat tentang mati. Ini cara demikian. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kuntun haitukum an ziaratil kubur. Sebelum daripada ini, aku melarang kamu daripada ziarah kubur. Sebelum daripada turun syariah ini. Fazuruha. Sekarang aku arahkan kamu ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur. Ziarah kubur ni, fa innaha tuzhidu fid dunya wa tuzakkarul akhirah. Kerana sesungguhnya, kala mana kalian mula ziarah kubur, kalian akan menjadi zuhud terhadap dunia dan kalian akan sentiasa mengingati akhirat. Sayang tempat kita ni, kubur tu dilambangkan dengan, yang dilambangkan dengan hantu. Tempat berhantu. Kemudian kita perhati tempat kita ni, kubur ni jauh daripada tempat orang ramai. Yang anda biasa sebut dan anda sentiasa ulang, patutnya kubur ni jangan jauh daripada orang ramai. Jangan duduk tempat jin bertendang tu senang kita ni. Yang menyebabkan nak pergi ziarah pun susah. Anda perhati tengok kubur macam kubur Section 21, USJ dan sebagainya. Jauh kadang-kadang. Kenapa kita nak letak jauh? Orang, pandangan orang bukan Islam, dia berpandangan bahawa kubur ni tempat suwe bagi dia. Kubur ni menjadi sial pada mereka. Sial pada mereka. Kubur ni, kalau rumah bertentangan kubur, memang tak laku terus. Ada beberapa bangunan yang dia buat dekat dengan kubur. Kubur Cina, dekat dengan Perak dan sebagainya. Memang bangunan tu tak ada orang nak beli. Tetapi dalam Islam tak. Islam ni, kubur ni, kamu diajar supaya sentiasa ingatkan kubur. Sebab tu ulama-ulama dahulu, waktu mana mereka meninggal dunia je, diajar supaya kebumikan dekat dengan masjid. Kebumikan dekat dengan masjid. Kita tak. Kita ni bila kita nak buat dekat masjid, tak boleh lah sekarang. Masjid, kubur, kita asingkan. Kenapa? Kerana kita tak ingat kepada, kita dilambangkan dengan kubur itu tempat berhantu. Kubur ni tempat yang penuh dengan benda-benda yang menakutkan dan sebagainya. Akhirnya kita tak ziarah kubur sesama kita. Bila nak ziarah kubur dekat nak, ni nak raya ni, nak ziarah ni. Nak raya ni baru nak ziarah. Ataupun hari raya baru nak ziarah. Sedangkan dalam hidup kita, kalau kita perhati pada diri kita, kalau kita ziarah begitu, maknanya kita pun akan diziarahi begitu juga dalam hidup. Tunggulah saat mana kita lakukan demikian dalam hidup kita. Para ulama sepakat bahawa menziarahi kubur bagi lelaki tidak dilarang. Tidak dilarang. Ulama-ulama sepakat demikian. Orang lelaki nak ziarah, bila-bila masa pergi ziarahlah. Manakala ziarah kubur bagi wanita, masih ada perselisihan pendapat. Yang ni ulama-ulama bincang tu. Kalau perempuan nak pergi ziarah kubur macam mana? Tu dibincangkan ulama. Bila wanita ketika menziarahi kubur bercampur dengan lelaki, maka menziarahi kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka. Ulama-ulama kata demikian. Kalau dah bercampur gaul, orang tak tengok kubur tu, orang tengok orang berjalan atas kubur tu. Ini pun menjadi haram. Satu, orang perempuan kalau kematian suami, sebaik-baiknya kalau dia ni dalam keadaan muda lagi, jangan pergi. Jangan pergi. Kalau kematian suami
biarlah orang lain pergi uruskan mayat suami dahulu, kemudian dia ni lepas pada orang dah balik semua, dia nak pergi, baru dia pergi. Itu sebaik-baiknya. Kenapa? Timbul fitnah. Nanti kalau dia ni masih muda, kemudian suami dia meninggal dunia, dia mengiringi ke kubur, dia mengiring ke kubur, orang tak tengok mayat, tengok isteri tu. Tengok isteri. Tok imam pun tak boleh percaya juga. Nak sebutnya gambaran ni kan. Tengok balu tu. Tengok yang menyebabkan timbul fitnah. Satu, jangan pergi. Jangan pergi. Tunggu dulu. Kenapa? Bimbang dia akan jatuh haram. Orang tak kesian pada mayat tu, orang kesian pada yang hidup tu. Yang menyebabkan akhirnya membawa fitnah pula. Tinggalkan dulu. Kalau kita ni, kalau Allah jadikan takdirnya, Allah meninggal duniakan dahulu suami kalian semua, maka di waktu tersebut, biarlah orang pergi hantar. Orang, kita mengiringi dia dengan doa dahulu. Kemudian selesai semua orang dah ke bumi dah, barulah kita datang. Tak ada orang dah, baru kita boleh datang di waktu itu. Dan kadang-kadang kita perhatikan, tengok orang meninggal dunia. Nak tunggu, nak jirus air ni lagi. Nak jirus air, kemudian orang nak tengok. Bukan tengok pada air jatuh tu, tengok yang menjirus tu. Yang menjirus tersebut. Yang ni lah yang menyebabkan akhirnya fitnah itu datang. Di atas kuburan dipanggil. Kemudian, maka ambil wanita ketika menziarahi kubur, campur dengan lelaki, maka ziarah dia menjadi haram bagi mereka. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita, maka menziarahi kubur seperti itu tidaklah dilarang dalam agama. Lepas ada orang dah balik dah, orang perempuan pergi orang perempuan je. Ataupun keluarga dengan keluarga je. Ni musim raya nanti macam mana? Hari raya nanti. Jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi. Bila nak kena perginya? Sebelum semayang raya tu pergi. Belum. Kalau orang ramai sangat, jangan pergi. Bila kena pergi? Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan tu, ziarah awal-awal. Ziarah waktu mana orang tak ada, tak ramai. Ni hari raya. Orang penuh tak kubur. Orang penuh tak kubur. Orang memandang mana pula yang lawa. Mana pula yang cantiknya. Dia tak tengok kubur tu, dia tengok orang yang datang atas kubur tu. Dengan baju gayanya, dengan keadaannya, semua itu mendatangkan fitnah. Menjaga-jaga pada kita. Wanita juga boleh menziarahi kubur, tetapi perlu terpisah daripada lelaki. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai perkara ini. Ini kalau nak ziarah orang perempuan boleh, tapi jangan bersama dengan orang-orang yang tidak sama keluarga dengan kita. Rasulullah bersabda, lakukanlah ziarah kubur oleh kamu. Lakukanlah ziarah kubur oleh kamu. Zurul had. Perintah yang terdapat dalam hadis tersebut adalah untuk lelaki dan perempuan. Apabila masa dan tempat menziarahi kubur boleh menyebabkan fitnah disebabkan bercampurnya lelaki dengan wanita, maka perkara itu tidak dibenarkan. Kerana pandangan lelaki pada wanita ataupun sebaliknya boleh menyebabkan fitnah. Oleh yang demikian, apabila mereka akan kembali daripada menziarahi kubur, sebaiknya berjalan secara berasingan di antara lelaki dan perempuan itu sendiri. Ini kesan ulama-ulama sebut. Dengan tujuan apa ni? Nak ingat pada Allah. Pada waktu mana kita ziarah ini. Para ulama mengatakan, Rasulullah SAW melaknat wanita yang menziarahi kubur. Sebelum menziarahi kubur, dibenarkan. Tetapi setelah Nabi mengizinkan menziarahi kubur, maka hukum menziarahi kubur bagi lelaki dan perempuan menjadi harus, menjadi mubah, sebagaimana kami terangkan tadi. Asalnya, Rasulullah laknat orang perempuan pergi ke kubur. Kenapa dia laknat? Kerana apabila orang perempuan pergi ke kubur, dia meratap di atas kubur. Orang Arab jahiliah dahulu. Dia menangis, dia pukul-pukul kubur tersebut. Dia akan menyalahkan, dia ambil tanah-tanah kubur tu, dia akan pecahkan di muka dan sebagainya. Ini gambaran yang dilakukan di zaman jahiliah dahulu. Tapi apabila sampai Islam mula-mula, Islam larang. Perempuan jangan pergi. Tapi apabila sampai dah ada ilmu dah, sampai satu peringkat, dah ilmu tu dah dapat dah, barulah Rasulullah SAW kata, bolehlah kamu ziarah kubur sekarang. Ini cara demikian. Para ulama mengatakan, kemudian diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa dia pergi ke kubur dan sampai di sana dia berkata, wahai penduduk kubur, ceritakanlah pada kami tentang keadaan kamu itu. Dia berdiri di atas kubur, wahai penduduk kubur, cakaplah pada kami keadaan kamu sekarang. Tak ada ni orang kita buat macam tu, tak ada. Kalau ada juga orang kita dia kata, dia ni betul tak betul? Mencakap atas kubur ni. Kemudian, atau jika kamu
Atau jika tidak, maka kami akan berikan kamu semua berita. Sayyidina Ali sebut. Kemudian berkata, berita daripada kami adalah harta kamu telah dibahagi-bahagikan. Harta-harta kamu yang kamu kumpul-kumpul tu dah dibahagi-bahagi semua dah. Anak-anak kamu, anak-anak perempuan kamu telah dikahwinkan dan rumah kamu telah dihuni oleh kaum yang bukan golongan kamu. Ali berkata, demi Allah, seandainya mereka orang yang telah mati dapat bercakap, maka dia akan berkata, kami tidak pernah melihat bekalan yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Sayyidina Ali sebut demikian. Berdiri-berdiri di atas kubur tu, Sayyidina Ali kata, wahai penduduk kubur, kamu cerita sikit pada kami. Bagaimana keadaan pada kamu? Kamu tak nak cerita, biar kami cerita. Biar kami bagi tahu pada kamu. Harta-harta benda kamu, semuanya sudah diagih-agihkan. Kemudian anak-anak perempuan kamu, semua tu dah dikahwinkan. Manakala rumah kamu, orang lain dah duduk dalam rumah tangga kamu. Yang kamu sibuk dan kamu kecohkan itu untuk apa? Dalam hidup kamu. Lalu Sayyidina Ali kata apa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, kalau sekiranya kamu ni boleh bercakap, nescaya kamu akan sebut, sebaik-baik bekalan untuk kamu bawa ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ni kita berhenti cakap ni lah. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang nanti. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Dan Allah kurniakan kebaikan pada kita untuk kita masuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita baca doa sikitlah. Doa khusus untuk nak masuk bulan Ramadan ni, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada doa yang kita lakukan ini sendiri, insya-Allah. Dan sebelum kita baca doa ni, ana rasa lepas pada ni farhaniskan pakat-pakat ambil pamphlet ni. Pamphlet ni sebelum nak masuk Ramadan ni. Pamphlet ni pamphlet yang ana sebarkan untuk Ramadan ni lah. Di mana kalau jemaah yang rasa nak wakafkan lagi, kita nak siapkan satu bangunan ni, bangunan Tibbun Nabawi ni perlu kepada jadi lebih kurang nak jadikan 4 tingkat. Nak naik 4 tingkat lah. Sekarang 2 tingkat. Nak naik lagi 2 tingkat. Alhamdulillah bangunan itu sudah kita bayar. Boleh bayarlah keseluruhan sebanyak 2 juta. Hasil daripada kita kumpul sebelum daripada ini. Pelajar-pelajar semakin bertambah. Jadi bangunan itu perlu dinaikkan. Nak besarkan kat bawah tak boleh dah. Kemudian yang kat atas je boleh lagi. Kat atas tu kosong, luas lagi kat atas kan. Jadi kita pun naikkan kat atas 2 tingkat lagi boleh. Jadi kita perhati kos tu besar juga, lebih kurang dalam 2 juta lagi. Cuma jemaah yang kalau ada rezeki, ada kelapangan, siapa yang nak niat wakaf, untuk wakaf ni pahala kekal, pahala panjang, yang lebih baik daripada sedekah. Kalau parahan sekian nak niat wakaf, inilah pahala peluang kita untuk masuk dalam bulan Ramadan nantilah. Dan ana harap supaya jemaah pakat-pakat agih-agihkan pada kawan-kawan dan sebagainya lah. Mana-mana orang yang nak wakaf ni, kita perlu sangat. Dan bangunan tu kita nak tulislah nama orang yang pewakaf tu lah. Ana perlu lebih kurang 500 orang yang boleh wakaf, 5,000 ke atas lebih baik lah. Kalau tak boleh pun bagilah 20,000, 30,000 pun tak apa. Jadi mudah-mudahan dia akan jadi sampai. Ni pakat-pakat agih-agihkan nanti. Kemudian yang keduanya kita ada nak support tersebut, kita keluarkan satu produk yang baru. Produk tersebut produk air. Produk air. Ada ke tak ada? Air ni air madu. Air madu tu kita jadikan botolkan dalam bentuk air. Dan kita ubah kita jadikan air tu, madu tersebut kita buat air kemudian kita botolkan. Dan untuk berbuka puasa tu lah perhaniskan minum. Air satu botol tu dia manis sikit. Jadi boleh minum untuk 2 gelas ataupun 3 gelas air. Satu botol. Dia jadi murah lah sikit. Sekarang jemaah-jemaah sebut dia kata belum daripada ni madu tu mahal. Tapi kita tukar madu tu betul-betul madu. Kita buat 3 jenis air. Satu jenis air madu saja, air madu saja. Yang kedua kita buat air dengan lemon, honey with lemon, madu dengan lemon. Kemudian ada satu lagi kita guna yang disebut dengan delima, buah delima dengan teh. Kemudian kita masukkan honey.
Alhamdulillah semua pure ni, dan produk ni produk Tibu Nabawi lah, produk yang kita sebar-sebarkan insyaAllah. Ada kat luar nanti para haniskan gunalah untuk masuk bulan Ramadan ni, nak buat berbuka puasa dan sebagainya, elok sangatlah untuk kita nak amalkan pada keluarga kita. Cuba rasalah nanti. Dia lebih murah lah. Jadi sebotol tu RM3 je. RM3 je untuk. Dan promosi ni anak kata tolong buat satu promosi. Dan mereka buat, sahabat-sahabat ni buat, dalam 4 botol RM10. Ada kat luar nantilah insyaAllah. Produk ni, ni kali yang kedua baru anak umum ni. Umum dengan tujuan untuk jadikan dana, untuk dana kita nak membantu sekolah tahfiz di selatan Thailand, dan juga bantu pada sekolah tahfiz inilah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan. Dan yang ketiga nanti pakai ambil satu lagi pamphlet. Ana ada satu lagi tahfiz di Langkawi. Tahfiz perempuan. Nanti para haniskan kat luar nantilah ambil pamphlet tahfiz perempuan ni. Siapa-siapa jemaah yang nak tolong bantu pada tahfiz perempuan tu pun boleh back-inkan sajalah untuk bulan Ramadan. Kita jangka kita nak beli tanah di kawasan Langkawi tersebut untuk nak buat sekolah yang baik sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana wa liwalidina wa rahmuhuma kama rabbayna saghira, wal jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'azzibna fa innaka alayna qadir, wal tuf bina ya Allah, innaka antal latiful khabir. Allahumma shfi marda Fawziyah binti Ismail, Allahumma shfi mardaha, Allahumma shafi ant shafi la yughadiru saqama. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwalta al-arda bi nur shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, kala mana kami menghampiri bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang salih ya Allah, sehinggakan kami melayakkan kami untuk masuki Ramadan itu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pada kami kekuatan ya Allah untuk kami melalui saat-saat yang kami rindui ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang salih ya Allah, kehidupan kami kehidupan yang diberkati ya Allah. Dipanjangkan umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Dimurahkan rezeki kami ya Allah. Dipermudahkan setiap kerja-kerja yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada kamu ya Allah, khususnya pada kamu ya Allah, agar dilembutkan hati kami ya Allah, dijadikan hati kami hati-hati yang senang untuk menerima segala amal ibadah ini ya Allah, menjadikan ringan jasad kami untuk mentaati perintah kamu ya Allah, di waktu mana kami susah dan juga kami senang ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam kami berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah di saat mana kesukaran yang kami lalui dalam kehidupan kami ya Allah. Bantulah anak-anak kami ya Allah dalam pembelajaran mereka ya Allah. Permudahkanlah setiap urusan kerja-kerja yang mereka lakukan itu ya Allah. Bantulah pasangan hidup kami ya Allah, agar senang untuk mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami yang lalu ya Allah, dalam mendidik dan membesar anak-anak kami ya Allah, yang kami lakukan dalam keadaan kesilapan ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami yang lalu ya Allah, yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak sengaja ya Allah, dalam keadaan kejahilan yang meliputi jasad kami di waktu itu ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami yang lalu ya Allah, dalam hubungan sesama kami ini ya Allah, yang sering sahaja menyakitkan dan menggusarkan hati sesama kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah terhadap jiran tetangga kami ya Allah, dalam kami tidak melaksanakan amanah-amanah yang sepatutnya kami lakukan pada mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami yang kami lakukan pada jasad kami ini ya Allah. Kami pernah membuka aurat ya Allah, kami pernah meninggalkan solat ya Allah, kami pernah melakukan maksiat ya Allah. Janganlah kamu jadikan dosa-dosa itu ya Allah menghalang untuk kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir
akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujurnya kaku mayat kami nanti, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Jadikanlah setiap pelajaran yang kami belajar pada setiap pagi Jumaat ini, ya Allah, menjadi pelindung pada kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan mayat kami di antara mayat-mayat orang yang soleh, ya Allah. Di kala dimandikan mayat kami nanti, ya Allah, gugurkanlah dosa kami dengan guguran ayam renjis sebadan kami itu, ya Allah. Di kala mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Di kala mana kami diusung, ya Allah, untuk disolatkan nanti, ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami, ya Allah, yang akan mengusung mayat kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke kuburan nanti, ya Allah. Kala mana mayat kami mula diturunkan nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami itu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, yang sudah meninggal dunia sebelum daripada kami, ya Allah. Kala mana kami diketemu dengan mereka, ya Allah, lafazkanlah lafaz-lafaz yang indah untuk kami, ya Allah, agar kami merasa senang dengan tinggalan kami terhadap dunia ini, ya Allah, dan kami rasa senang terhadap perjalanan kami ke akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dibangkitkan kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Kala mana kami bangkit nanti, ya Allah, nama kami dipanggil dan diseru di hadapan nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, tolong terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Ringankanlah tangan kanan kami, ya Allah, tangan yang sentiasa menginfakkan di jalan kamu itu, ya Allah. Tangan inilah juga, ya Allah, yang menghalang daripada tangan kiri kami untuk terangkat, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang, ya Allah, dengan dosa-dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk memasuki syurga Firdaus kamu, ya Allah, tanpa dihisap dan tidak diazab oleh kamu, ya Allah. Tanpa dihisap dan tidak diazab oleh kamu, ya Allah. Tanpa dihisap dan tidak diazab oleh kamu, ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, mereka yang berserta dengan kami bersama dengan para awliya salihin, ya Allah, untuk memasuki syurga Firdaus kamu, ya Allah. Jadikanlah nama-nama kami terpampang indah di pintu-pintu syurga kamu, ya Allah. Gugurkanlah nama kami daripada mereka yang dihumban ke dalam neraka kamu, ya Allah. Gugurkanlah nama kami daripada mereka yang terhumban ke dalam neraka kamu, ya Allah. Gugurkanlah nama kami daripada mereka yang terhumban ke dalam neraka kamu, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami yang lalu, ya Allah, khususnya kesilapan kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kami pernah melakukan kesilapan terhadap ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapannya, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami, ya Allah, mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di kala mana kami dalam keadaan tangisan, ya Allah, ibu kami memujuk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di waktu mana kami dalam keadaan kesukaran, ya Allah, ibu kami memberi kekuatan pada jiwa kami, ya Allah, untuk melalui perjalanan hidup yang panjang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kami kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami diuji berantakan kekeluargaan ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sebanyak mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah, segunung mana pun kesilapan kami yang kami lakukan, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Kerana tiada siapa lagi yang kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu dah, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Kembalikanlah kembali Ramadan dan Ramadan dan Ramadan dan Ramadan dalam hidup kami, ya Allah. Kurniakan kebaikan pada kami dengan Ramadan yang mendatangi kami ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan pada penderma-penderma di jalan kamu itu, ya Allah. Pewakaf-pewakaf di jalan kamu itu, ya Allah. Jadikanlah kebaikan dengan setiap amalan yang mereka lakukan itu, ya Allah. Kamulah yang mampu melayakkan untuk mereka, ya Allah. Kamulah yang akan membalas jasa-jasa mereka itu, ya Allah, dalam mereka mentaati perintah kamu itu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimus salah wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.